السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Wa ala alihi wa sahbihi wa Amma ba'd. Kali ini kita bertemu kembali untuk membahas hal yang sangat penting, jauh lebih penting dari segala yang dipentingkan oleh manusia, karena ini yang merupakan tujuan utama. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Kita akan berbicara tentang ikhlas. Secara bahasa, kata ikhlas itu dari bahasa Arab. Maka kita harus memahaminya dari perspektif bahasa Arab. Kata ikhlas dalam bahasa Arab berakar pada huruf kha lam Hai Lahirlah kemudian secara morfologis kata khalis. Khalis artinya murni. Kalau kita katakan hadza maun Ini air murni. Berarti tidak tercampur dengan bahan lain. Tidak ada material lain yang dimasukkan ke dalam air tersebut. Hadza ma'un khalis. Ini adalah air murni. Lalu dari kata khalis, kita juga bertemu dengan kata kerja. Akhlasa, yukhlisu. Memurnikan. Kata kerja akhlasa yukhlisu memurnikan. Lalu bertemu dengan bentuk masdar ikhlas. Jadi kata ikhlas adalah bentuk masdar dari kata khalis maupun kata akhlasa. Kalau akhlasa berarti memurnikan, ikhlas berarti pemurnian. Kadang-kadang masdar berkedudukan juga sebagai kata kerja. Kalau dia kemudian disambungkan dengan kata berikutnya. Contohnya ikhlasul ibadah. Mengikhlaskan ibadah. Memurnikan ibadah, ikhlasun niat, memurnikan niat, menjadikan niat kita murni tanpa dicampuri dengan yang lain-lain. Baik, kalau kita katakan mengikhlaskan ibadah kita untuk Allah secara bahasa, artinya kita menjadikan ibadah kita murni hanya untuk Allah. Begitu pula kalau kita katakan mengikhlaskan thalabul ilmi, belajar mengikhlaskan amal, mengikhlaskan dakwah kita, mengikhlaskan kurban kita hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala Memerintahkan kita agar ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun, apa itu sebenarnya ibadah? Mari kita cari definisinya dulu, supaya kita jelas berbicara tentang apa. Kalau kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala... Tidaklah menciptakan kita kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surah al dariyat "A'udhu billahi rajim wama khalaqtul jinna wal illa liya'budun dan tidaklah sekali-kali aku ciptakan Bangsa jin maupun manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sekarang kita cari dulu apa itu makna ibadah. Kata ibadah didefinisikan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan al-ibadatu Ibadah adalah ismun jami'un sebuah term sebuah kata istilah yang maknanya mencakup jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah segala yang disukai, dicintai dan diridai Allah. Bentuknya seperti apa? minal aqwal wal af'al baik perkataan maupun perbuatan al-zahirati wal batinah yang zahir maupun batin mari kita ulang apa itu ibadah al-ibadah adalah ismun jami'un sebuah nama sebuah kata istilah yang maknanya mencakup likul lima yuhibbuhullahu wa yardah semua yang disukai, dicintai dan diridai Allah minal al aqwal wal af'al berupa perkataan maupun perbuatan al-zahirati wal-batinah yang zahir maupun batin. Kita perhatikan di sini ada tiga variabel yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan tiga variabel ini kita jadikan tiga terminal pembahasan tentang makna ibadah. Baru setelah itu kita bicara kembali tentang ikhlas. Al-ibadah adalah suatu Istilah kata yang mengandung makna mencakup seluruh perkataan dan perbuatan ini. Dulu, kita berkata-kata dengan lisan kita, kita juga berkata-kata dengan hati kita. Perkataan lahiriah. Ya perkataan batin. Wal perbuatan-perbuatan, perilaku tangan, perilaku kaki. Telinga kita mendengar, mata kita melihat, dan sebagainya. Ini semua perbuatan secara zahir. Hati kita pun berbuat. Ada perbuatan hati kita ada namanya tawakal, ada namanya riba, dan sebagainya. Ini perkataan dan perbuatan lahir maupun batin tapi harus diikat yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebuah perkataan ataupun perbuatan itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan diridai? Tahu dari mana kita tahu Kita bisa Tahunya Kalau itu dicintai dan diridai Allah Atas dasar Firman Allah Azzawajal. Dalam surah Ali Imran Silahkan Dibuka surah Ali Imran Kata Allah Azzawajal, Qul in kuntum Tuhibbun Allah Fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubak wallahu ghafurur rahim kata Allah azza wa jal qul katakanlah wahai Muhammad in kuntum tuhibbun Allah kalau jika benar-benar kalian mencintai Allah -tabi ikuti aku ikuti sunnahku kalau sudah mengikuti sunnahku maka yuhbibkumullah Allah akan mencintai kalian maka cinta berbalas cinta ini hanya karena ibadah kita perkataan dan perbuatan kita lahir maupun batin itu disesuaikan dengan sunnah rasulullah saw nah. baik dari sini maka kita bisa pahami dengan mudah mengapa kita sering mengatakan dan mendengar la ilaha illallah bersanding dengan Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mendengar adzan juga begitu. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Karena memang tidak bisa. Ashadu an la ilaha illallah berdiri sendiri tanpa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Pernyataan kita aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ibadahnya dengan cara seperti apa? Dengan cara ittiba mengikuti Muhammadur Rasulullah. Baik. Ini adalah bab pertama yang kita bahas. Berikutnya adalah kita akan berbicara tentang fadilah daripada ikhlas. Banyak sekali narasi para ulama menyebutkan tentang fadilah ikhlas. Salah satunya adalah pernyataan ikhlas sa'ah najatul abad. Ikhlas sesaat bisa menyelamatkan kita selama lamanya Allahu akbar betapa agungnya ikhlas tapi memang al ikhlasu aziz keikhlasan itu langka maka dari itu pembahasan ini menjadi sangat penting karena langkanya apalagi di zaman di mana kita disodori dengan banyak sekali hal-hal yang menarik dari dunia ini membuat keikhlasan tergerus terus semakin langka orang yang bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Kalau dikatakan betapa sulitnya bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ya Betapa sulitnya Sangat susah Karena di dalam masalah ikhlas ini Musuh kita itu sebenarnya diri kita sendiri Hambatannya adalah diri kita sendiri Al-nafsu wa ma tahwah A'zamu <muluh> mu'arqilatin amamal <muluh> qalb Hawa nafsu kita Itulah penghalang terbesar Untuk bisa ikhlas Karena Allah Azza wa Jalla kalian Diri kita ini Nafsu kita ini Memiliki kecenderungan-kecenderungan Kecenderungan untuk dipuji Kecenderungan kepada harta kepada wanita. Sebagaimana Allah Azza wa Jal firmankan. Zuyina linnasi syahawat. Manusia itu diciptakan. Dibekali dan dihiasi dengan rasa cinta. Kepada hal-hal yang menarik. Saat ini kita hidup di zaman yang dilingkungi dengan banyak sekali hal-hal menarik, termasuk dalam hal-hal beribadah kepada Allah Azza Wajalla, banyak hal yang menarik. Maka dari itu kita kembali berusaha dan belajar terus untuk bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza Wajalla, sehingga kita selamat di akhirat nanti. Faman kana dunya akbar hammi. Maka barang siapa yang dunianya menjadi target utama. Menjadi sesuatu yang menjadi perhatian terbesarnya. Menjadi fokus utamanya. Ja'ala faqrahu Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa siapapun di antara kita senang kalau dipuji, senang kalau dikatakan hebat, senang kalau dikatakan keren, senang kalau dikatakan ente orang soleh, ahli ibadah, wih pinter kali, Ya. Apalagi dikasih sweet-sweet kemudian tepuk tangan, applause. Dan ini adalah kebiasaan di lingkungan kita, di sekitar kita, di mana kita sering mendapatkan apresiasi. Maka dari itu, kita melawan diri kita sendiri dalam ikhlas ini. Kita akan belajar ikhlas, tapi berangkat dari mana? Mulainya dari poin apa? Banyak sekali terminal pemberangkatan menuju pulau ikhlas. Setidaknya dalam majelis ini, saya ingin mengajak kita semua menghayati empat kalimat. Yang sangat biasa kita ucapkan, yang sesungguhnya itu adalah sebuah sarana afirmasi di dalam diri kita masing-masing, -masing, bahwa apabila empat kalimat ini kita ucapkan, kita pahami, kita yakini, lalu kita ambil sikap dan komitmen untuk mengamalkannya maka tentunya ini akan sangat membantu kita dalam belajar dan selalu ikhlas kepada Allah azza Jalla Kalimat pertama adalah subhanallah. Siapa yang tidak pernah mendengar kata subhanallah? Siapa yang tidak pernah mengucapkan subhanallah? Sudah biasa kita dengar dan kita ucapkan Subhanallah. Apa arti kalimat Subhanallah? Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Apa maksud kalimat ini? Maksud kalimat ini, Yudhakiruna an nafsa laisat bari'atan min sayyi'atiha li'annaha ammaratun bisu. Kalimat ini mengingatkan kita. Jadi kita berzikir. Kita ucapkan subhanallah. Jangan cuma sekedar mengucapkan. Tapi hayati bahwa sesungguhnya kita sedang mengingatkan diri kita sendiri. Bahwasanya diri ini tidaklah bersih dari berbagai kejelekan, kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersih steril terbebas dari berbagai kekurangan. Ketika kita mengucapkan "Subhanallah", kita sedang memuja-muji Allah, Maha Suci Allah, yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Nah, harus kembali kepada diri ini. Kalau kita belajar ikhlas Bedanya ini dengan diriku Aku penuh dengan kekurangan Nanti impactnya Efek positifnya Maka kita akan jauh dari yang ujung Gak perlu riak dan sumah Kenapa? Karena kita sadar bahwasanya kita ini tidak lepas dari kekurangan. Oke, okay, kalimat yang kedua, Alhamdulillah. Siapa yang tidak pernah mendengar kata Alhamdulillah, mungkin kalimat ini bukan hanya kita juga yang Muslim, yang mengucapkan Alhamdulillah. Saya beberapa kali bertemu dengan non-Muslim, entah apa karena dia bertemu dengan saya seorang Muslim, kemudian dia katakan "alhamdulillah", jadi ini sudah sangat lumrah. Orang mengucapkan "alhamdulillah", mari kita belajar memahami apa itu kalimat "alhamdulillah". Alhamdulillah, segala pujian itu lillah hanya milik Allah. Kalimat ini kalau kita pahami maknanya adalah annahu mahma bin nafsi mimma ilallah. Kalimat ini mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwasanya kehebatan, pujian apapun yang orang berikan kepada kita pada akhirnya, semua pujian itu adalah milik Allah. Masalah "muji memuji" ini ada empat. Kuadran, kuadran pertama adalah Allah memuji dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memuji dirinya sendiri dalam Al-Quranul Al Karim. Bahkan dari pertama Bismillahirrahmanirrahim. Allah puji dirinya. <tuk> Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir ar rahim dan seterusnya dan seterusnya dalam berbagai ayat kita temukan pujian Allah pada dirinya di akhir-akhir ayat atau bahkan di awal-awal ayat. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil lillahi ma fis wal ard dan seterusnya. Yang kedua, pujian Allah kepada hambanya. Allah memuji hambanya di antaranya Allah Subhanahu wa taala puji nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam wa innaka la'ala khuluqin azim dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung. Pujian yang ketiga adalah pujian makhluk untuk Allah. Nah, kalimat-kalimat yang kita ucapkan ini dalam rangka memuja-muji Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah pujian antar makhluk. Saya memuji antum. Antum memuji saya suami memuji istri, istri memuji suami, guru memuji muridnya, murid memuji gurunya, rakyat memuji pemerintahnya, pemerintah memuji rakyatnya dan seterusnya begitu, ini pujian antar makhluk. Apapun yang melekat pada diri kita berupa pujian, kamu hebat, kamu pintar, kamu wah oh, hafalannya banyak, kamu orang kaya, kamu ganteng dan sebagainya, kamu keren gitu. Semua itu sesungguhnya bukan milik kita. Sesungguhnya itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Maka jangan GR. Gede mongso Kemudian kita jadi besar kepala. Apapun pujian yang sampai kepada kita maka kita kembalikan, Alhamdulillah. Nah, ini akan membentengi kita dari kebiasaan ingin ria, ingin sumah, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, prestasinya merasa prestisius, ya, merasa bergengsi, merasa hebat ujub Berikutnya kalimat yang ketiga adalah la ilaha illallah Apalagi kalimat ini kalimat yang paling agung Bahkan dikatakan la ilaha illallah adalah miftahul jannah kunci surga Kunci surga La ilaha illallah. Saat kita mengucapkan La ilaha illallah, apa yang kita pahami? La ilaha ini penafian namanya, an-nafiyu. Kita menafikan adanya apapun, siapapun yang dipertuhankan, tidak ada yang hak apapun yang dipertuhankan oleh manusia tidak ada yang hak kecuali Allah illallah kita isbat kita tetapkan hanya Allah maka di dalam ilmu al-maani ini namanya al-qasrul haqiqi sebuah pengkhususan yang hakiki realistis yang paling realistis kalau kita mengkhususkan sesuatu untuk sesuatu hanya ini. Dalam ilmu ma'ani, cabang ilmu balagh ada sebuah pembahasan bab al-qasr. Bagaimana kita mengkhususkan sesuatu untuk sesuatu. La ilaha illallah. Tidak ada ketuhanan yang hak. Tidak ada Tuhan yang hak. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi. Kalau tidak ada sama sekali namanya ateis. Sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan. Ateis. Ya, semuanya tidak ada yang berhak. Lalu kita tetapkan satu-satunya illallah, kecuali Allah. Nah, ini kalimatul ikhlas tatkala ubudiyah kita, ibadah kita, kata-kata dan perbuatan kita ditimbang ini dicintai dan diridai Allah atau tidak. Inilah ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini hakikatnya adalah tudzakiruna. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, hakikatnya adalah تذكرنا مغنينك كانكيتا انه مهما يكن لنا من علم وقوه وسلطه ومال وهيبة وجاه لا يحق لك ان تجبر احدا على ان يذعن لك على الاطلاق ويطيع لك بلا منازعه mengingatkan kita bahwasanya apapun kehebatan yang kita miliki, ilmu, kekuatan visi, power, kekuasaan, harta, wibawa, harisma, kehormatan, sanjungan orang, semua yang kita dapatkan itu tidak boleh menjadikan kita menyaingi Allah azza wa Jalla sehingga orang harus taat kepada kita, harus selalu patuh kepada kita. Jangan jadikan diri kita sebagai Allah azza wajal dan jangan jadikan siapapun di antara makhluk sama dengan Allah, selevel dengan Allah. Baik dari sisi penghormatan. Rasa takut jadi tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang perlu kita taati secara mutlak kecuali Allah. Ini adalah terminal ketiga dari mana kita mulai berangkat dalam belajar ikhlas. Berikutnya, kalimat yang terakhir adalah "Allahu akbar". Kata "Allahu akbar" ini annahu mahma أو kabura shay'un min khalqillah fala akbara wala a'zama min shay'un bihi mimma kabura alaik ala ma kabura lak Kalimat Allahu Akbar yang sering kita dengar dan kita ucapkan Lalu kita pahami, Allah Maha Besar. Ini menetapkan dalam diri kita, mengafirmasi dalam diri kita bahwasanya kebesaran apapun yang kita miliki atau hal apapun yang berat dalam diri kita. Sesungguhnya, semuanya kecil kalau kita. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita merasa besar, atau merasa ada sesuatu yang besar di hadapan kita, memberatkan diri kita, membuat kita jadi sedih. Jiwa ini seperti ringsek hancur. Gak ada, gak ada yang perlu. Dirasakan berat dan tidak ada e, haknya kita untuk merasa bahwa kita besar. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla yang akbar, 'Allahu akbar.' Maka dari itu, ketika kita masuk ke dalam solat dan kita bertakbir, namanya takbiratul ihram, 'Allahu akbar.' kebesaran kita, baju kebesaran kita copot. Apapun hal-hal yang berat dan besar dalam kehidupan ini yang menimpa diri kita, kecil kita bersama Allah Subhanahu wa taala yang akbar. Allahu akbar. Kita baru menyelesaikan Pembicaraan tentang dari mana kita mulai belajar ikhlas, tentunya banyak sekali e, tempat bermula atau dari bab apa, dari masalah apa dulu kita belajar ikhlas. Boleh, silahkan, tapi setidaknya pada saat ini, inilah yang hadir dalam hati saya untuk mengajak diri saya secara pribadi mengingatkan saya dan keluarga besar saya serta ikhwan dan akhwat kaum muslimin yang kami cintai karena Allah azza wajal untuk belajar ikhlas. Mari belajar ikhlas. Ikhlas susah najatul abad. Bisa memiliki amal yang nilainya ikhlas karena Allah azza wajal sesaat bisa menyelamatkan kita selama-lamanya. Allahu akbar. Insya Allah kita bertemu kembali dalam episode mendatang tersambung dengan materi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.